Hai semua, kembali lagi di channel ini. Channel yang mengulas info otomotif terbaru dan update. Untuk kalian para penggemar mobil tangguh double cabin yang melibas segala medan, info ini dapat sangat membantu kalian semua. Toyota luncurkan produk Hilux varian terbaru 2022 yang pastinya sangat tangguh untuk melewati segala medan dan siap untuk diajak bekerja keras dan memenuhi kebutuhan sobat sekalian. Sebelumnya jangan lupa klik tombol like dan tombol merah di bagian bawah video ya. Selamat menikmati ulasan info terbaru Toyota Hilux terbaru 2022. Usai Thailand, kini giliran Indonesia mendapat Hilux versi penyegaran 2020. Unit Grace di Lego mulai dari Rp241,7 juta untuk S cabang 2.0 LMT hingga Rp492,8 juta VFD cabang. Ia berada di segmen yang sama dengan Mitsubishi Triton. Namun sang lawan lebih dahulu mengaspal di sini. Tak sekadar dongkrak muka semata. Sejumlah aspek turut dibenahi Toyota agar bisa memenangkan pertarungan pasar. Harga Toyota Hilux 2022. Harga Toyota Hilux 2022 mulai dari Rp273,25 juta hingga Rp254,75 juta. Simak daftar harga Hilux 2022 di bawah untuk melihat harga OTR dan promo yang tersedia. Dua varian yakni diesel injection turbo common rail dan varian bensin dengan mesin yang halus dan lebih ramah dan kedap. Usai pembaharuan estetika perdana Hilux, Toyota bersiap menampilkan varian GR Sport untuk pickup populer. Ini strategi tepat agar Toyota Hilux tetap berada di posisi yang baik dengan hadirnya versi yang sporty. Nantinya, Toyota Hilux GR Sport ini akan dianggap sebagai versi paling off-road dari pickup yang memang cocok digunakan di medan berat. Sebenarnya, varian ini bukan hal baru lantaran konfigurasi sporty tersebut telah ditawarkan dalam katalog produk sejak 2018 meski terbatas di beberapa pasar. Toyota Hilux GR Sport baru ini akan menerima pembaruan teknologi dan mekanika yang sama dengan Toyota Hilux 2021 yang telah kami ceritakan beberapa bulan lalu. Bagian estetika juga akan diperbarui, meski tetap memiliki detail eksklusif dan tampilan yang lebih kokoh. Pada bagian depan, lampu depan akan memiliki desain berbeda dan kemungkinan besar akan full LED. Bumper telah direvisi. Pelek juga baru dan dalam model khusus ini, perekat baru digunakan pada bodi. Konektivitas juga harus dioptimalkan dengan pembaruan pada sistem multimedia yang akan kompatibel dengan protokol Apple CarPlay dan Android Auto. Sektor dapur pacu tetap yang utama yang harus diperhatikan. Sorotannya adalah mesin 2,8 liter turbo diesel dengan tenaga 204 daya. Torsi mesin juga harus meningkat dan mencapai 500 Nm. Selain itu, setup-nya akan sama dengan versi lain. Tetapi suspensi, bagaimanapun, akan memiliki kalibrasi eksklusif. Tujuannya untuk menyesuaikan dengan fungsi off-road dan harus mencerminkan emblem GR Sport dari pabrikan Jepang ini. Pada beberapa pasar, Toyota Hilux GR Sport juga ditawarkan dengan mesin bensin V6 4,0 liter yang bertenaga 234 daya kuda. Namun dalam hal ini belum ada kepastian bahwa mekanisme ini akan menambah tenaga atau akan terus ditawarkan. Daftar peralatan harus mencakup banyak hal standar. Tentu saja dalam hal keselamatan, sistem Toyota Safety Sensei yang terkenal sudah pasti ada. Lalu, alat bantu mengemudi seperti adaptive cruise control, peringatan jalur, dan sistem pengereman darurat. Selanjutnya, Toyota Hilux GR Sport akan menjangkau pasar lainnya pada paruh pertama 2022. Meskipun belum dipastikan akan dipasarkan di Eropa, Toyota Hilux D cabang 2022 merupakan mobil pickup dengan tampilan tangguh dan sangat terlihat modern. Tentunya, didukung dengan berbagai fitur-fitur menarik pada bagian eksterior maupun interiornya. Mobil pickup berbasis mini truck ini cocok bagi Anda yang senang berpetualang dengan membawa barang-barang favorit Anda kemanapun Anda inginkan. Hilux tersedia dalam dua model, Toyota Hilux Double Cabin, D cabang, Single Cabin, S cabang, dan Extra Cabin, C cabang. Model D cabang atau Hilux Double Cabin memiliki tiga pilihan tipe, yaitu tipe E, tipe G, hingga tipe V.
tiap-tiap tipe juga memiliki sistem transmisi yang berbeda. Anda bisa menyesuaikannya dengan keinginan dan budget yang Anda miliki saat ini. Interior. Tidak hanya eksterior Hilux yang terlihat gagah. Interiornya juga didesain sedemikian rupa dan memunculkan kesan sporty dan elegan. Di dalamnya, Toyota Hilux mampu menampung hingga 5 orang. Cukup untuk membawa keluarga Anda rekreasi bukan? Ruang kabinnya terasa luas. Anda akan melihat nuansa kabin yang elegan dengan kombinasi warna hitam dan abu-abu tua untuk tipe G warna hitamnya lebih pekat. Pada ruang kemudi, terdapat multi-information display yang sangat informatif dan atraktif. Tersemat pula eco indicator sebagai pengingat Anda ketika berkendara. Selain itu, Anda bisa memanfaatkan fitur steering switch dengan beberapa menu multimedia yang mudah dioperasikan. Anda juga bisa menyesuaikan posisi setir kemudi menggunakan sistem steering adjustment supaya lebih nyaman ketika berkendara. Tersedia pula fitur illuminated entry untuk visibilitas yang lebih baik di malam hari. Toyota Hilux D cabang 2022 merupakan mobil pick-up dengan tampilan tangguh dan sangat terlihat modern. Tentunya, didukung dengan berbagai fitur-fitur menarik pada bagian eksterior maupun interiornya. Mobil pick-up berbasis mini truck ini cocok bagi Anda yang senang berpetualang dengan membawa barang-barang favorit Anda kemanapun Anda inginkan. Hilux tersedia dalam dua model, Toyota Hilux Double Cabin D cabang, Single Cabin S cabang, dan Extra Cabin C cabang. Model D cabang atau Hilux Double Cabin memiliki 3 pilihan tipe, yaitu tipe E, tipe G, hingga tipe V. Tiap-tiap tipe juga memiliki sistem transmisi yang berbeda. Anda bisa menyesuaikannya dengan keinginan dan budget yang Anda miliki saat ini. Eksterior, pada tipe G dan V, Hilux 2022 memiliki besar dimensi yang sama yaitu panjang 5.325 mm, lebar 1.855 mm, dan tinggi 1.815 mm dengan jarak poros roda wheelbase sepanjang 3.085 mm. Sementara tipe E hanya berbeda pada panjangnya saja yaitu 5.285 mm. Menilik ukuran dek, Toyota Hilux Double Cabin memiliki dimensi panjang 1.525 mm, lebar 1.540 mm, dan tinggi 480 mm. Sangat cocok digunakan bagi Anda yang memiliki bisnis atau sekadar rekreasi bersama keluarga. Konsep desain Hilux layaknya mini truck yang berpenampilan kekinian, elegan, dan futuristik. Kesan garang langsung terlihat pada headlamp yang menyipit tajam dan juga tambahan fog lamp berukuran kecil. Dengan teknologi high and low beam terpisah yang memberikan Anda penerangan cukup saat berkendara tipe G dan E. Pada Hilux Double Cabin tipe 5 tidak jauh berbeda, di mana headlamp dilengkapi dengan fitur auto leveling LED projector. Bagaimana? Sangat lengkap kan? Fitur dari Toyota Hilux terbaru 2022 ini. Semoga informasi ini dapat membantu Anda sebelum membeli mobil Toyota Hilux terbaru 2022 Indonesia.